Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku, Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Rianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang Jenama Lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak Bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co. bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia, untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Design Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Banyak umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pelaku ekonomi kreatif, para pahlawan ekonomi bangsa. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021. Acara ini disponsori oleh BRIMO dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Aldi Abidin akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Hadirin yang saya hormati, potensi ekonomi kreatif Indonesia memang sangat luar biasa. Data dari Economic Focus 2020 menunjukkan bahwa di tahun 2020, ekonomi kreatif menyumbang 1.100 triliun rupiah terhadap PDB Indonesia di tahun 2020 dan sudah barang tentu akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Jumlah pelaku ekonomi kreatif kita juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini tercatat mencapai 8 juta pelaku ekonomi kreatif. Disrupsi pandemi serta disrupsi teknologi menyebabkan terjadinya pergeseran produksi yang awalnya mass production atau industrial production menjadi artisan produk, di mana di dalam setiap produk terdapat narasi, di dalam setiap produk terdapat invensi, dan di dalam setiap produk terdapat inovasi. Buah pikir yang luar biasa ini dan potensi ekonomi kreatif yang luar biasa ini, tetapi dalam hal yang sama menghadapi momok yang menakutkan, yaitu momok dari para pelanggar hak kekayaan intelektual. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2021, tercatat terdapat 1.184 kasus pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Hal ini juga diperburuk karena masih banyaknya para pelaku ekonomi kreatif yang awam dengan apa sebenarnya hak atas kekayaan intelektual. Nah, pada kesempatan diskusi kali ini, kita akan berdiskusi dengan dua orang narasumber yang memang bisa dikatakan expert di bidang hak atas kekayaan intelektual. Narasumber kita yang pertama adalah Mas Robi Wahyudi. Beliau menghabiskan 3 tahun terakhir untuk mendorong para kreator IP lokal untuk dapat bersaing dengan IP internasional. Melalui program Katapel ID, beliau membimbing lebih dari 300 kreator IP dengan membawa mereka ke Hong Kong, Shanghai, dan London untuk memamerkan karya mereka. Kini Mas Robi fokus di ruang NFT untuk lebih memahami metode komersialisasi seni digital. Baiklah, kita sambut dengan meriah Mas Robi Wahyudi. Oh, Mas, silakan duduk dulu. Nah, untuk narasumber kita yang kedua tidak kalah kece, teman-teman. Mas Panji Prasetyo. Mas Panji adalah advokat yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun menangani penyelesaian sengketa dan juga sebagai konsultan terdaftar untuk permasalahan kekayaan intelektual. Selain sebagai advokat, Mas Panji adalah produser musik pemenang AMI Awards 2018 kategori album-album terbaik. Dan juga beliau merupakan peraih Piala Citra tahun 2019. Kita sambut dengan meriah Mas Panji Prasetyo ke atas panggung. Mas, siap, silakan duduk di sini, Mas. Maaf, ya. Baik, apa kabar Mas Panji dan Mas Robi? Izin mic-nya diambil satu-satu, Mas. Ya. Baik. Oke. Mas Robi, aman? Halo, tes aman. Siap, mantap. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Mas Robi dan Mas Panji akan ada paparan ya untuk menjelaskan apa sih sebenarnya HAKI. Harapannya setelah diskusi ini berakhir, kita audiens yang menyaksikan diskusi kali ini, baik yang di dalam ruangan maupun melalui live, bisa mengetahui sebenarnya HAKI itu apa, jenis-jenis HAKI, dan bagaimana sebenarnya cara kita memproteksi HAKI kita. Karena masih banyak nih Mas kesalahan kayak adanya frasa-frasa, itu mereknya udah dipatenin belum gitu. Padahal itu adalah dua hal yang jauh berbeda gitu. Mungkin paparan pertama dari Mas Panji ya, bisa ditampilkan di layar. Oke, siap. Ini clickernya, izin Mas. Pada, ya silakan. Boleh? Boleh, silakan Mas. Mungkin okay. Sekitar 20 menit Mas Panji ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan berbicara hari ini di Sarinah. Saya beri waktu 20 menit, kalau bicara soal HAKI sih nggak bakal cukup 20 menit ya.
apalagi tadi Aldi sudah membuka dengan, dan di TOR juga ada masalah apa kesalahan umum atau pengertian mengenai HAKI. Nah, di forum ini saya juga mau mengklarifikasi dulu deh, menjelaskan. Istilah HKI sendiri sekarang sudah di Indonesia sudah mengalami perubahan. Kita nggak nyebut lagi HKI. Jadi sejarahnya pertama kali disebutnya HAKI. HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kemudian atasnya dicabut menjadi HKI. Hak kekayaan intelektual. Sekarang ini, ya sejak 2 tahun terakhir, namanya jadi kekayaan intelektual saja. Jadi nggak ada lagi H-nya udah nggak ada, ya. Karena di praktek internasional juga disebutnya sebagai intellectual property. Ya, tidak lagi disebut sebagai rights karena itu sudah dianggap sebagai hak asasi gitu. Jadi enggak perlu disebut. Ya, moga-moga besok-besok enggak jadi tinggal I lagi ya. Oke, itu pertama. Kalau berbicara soal kekayaan intelektual yang perlu, apalagi kalau ini bicara kepada orang-orang yang akan berusaha menggunakan kekayaan intelektual ya, segala hasil dari pemikiran ya, pergulatan ya di luar sumber daya alam jadinya ya, mengenai seni, sastra, pengetahuan, produksi dan lain sebagainya. Yang harus disadari adalah kalau kita bicara KI, kita bicara mengenai monopoli. Gitu. Jadi KI itu ya, kekayaan intelektual itu adalah monopoli. Jadi sekali kita mempunyai hak atas kekayaan intelektual, kita mempunyai monopoli. Ya, dan eksklusif. Nah ini sebenarnya kenapa saya bicara ini di awal, karena di negara yang demokrasi yang menjunjung kesejahteraan sosial sebenarnya monopoli itu kan dilarang, ya. Bahkan di ada undang-undang persaingan usaha. Tapi istimewanya HAKI ini merupakan perkecualian. Jadi kalau monopoli bentuknya adalah kekayaan intelektual itu tidak bisa dianggap sebagai melanggar hukum. Itu justru nature-nya. Gitu. Jadi bayangkan nggak kita menciptakan sesuatu ya, itu sudah dapat monopolinya. Hal yang justru dilarang di bidang lain gitu. Kalau Anda bikin pabrik, ya, bikin industri, ya Anda harus aware tuh, Anda monopoli apa enggak gitu. Kalau monopoli pasti kena. Sementara HAKI justru sifatnya itu monopoli, eksklusif. Dan itu diberikan oleh undang-undang. Ya, jadi artinya kuat sekali posisinya. Nah, bagaimana kemudian monopoli ini bisa digunakan bukan hanya untuk memperkuat bisnis, tapi juga untuk kesejahteraan orang banyak, kan begitu tujuannya. Nah, itu jadi yang perlu digarisbawahi pertama kali adalah kalau kita bicara KI, kita sebenarnya lagi mendapatkan barang yang sifatnya monopolistik. Gitu ya. Tapi sah, tapi dilegalkan oleh undang-undang. Oke. Nah, selanjutnya mungkin saya akan bicara soal apa aja sih hak kekayaan intelektual? Ya, Indonesia sekarang sudah punya sekitar 7, bukan sekitar ya, tepatnya ada 7 undang-undang yang bersinggungan dengan kekayaan intelektual. Itu ada hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri dan rahasia dagang. Ya, itu 5 yang saya, kalau di presentasi saya beri warna abu-abu muda, tapi yang 2 itu saya tebalin. Kenapa? Kalau di strain tata letik sirkuit terpadu dan varietas tanaman itu sangat spesifik bentuknya. Jadi mungkin butuh kesempatan lain untuk menjelaskan 2 hal ini. Tapi yang penting itu adalah kita harus tahu bahwa ada 5 ya, kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia. 1 hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, dan rahasia dagang. Ya, masing-masing punya aturan hukumnya. Dan aturan hukum ini sudah juga disinkronisasi dengan praktek internasional ya, karena kita di tataran dunia itu kita punya WIPO, World Intellectual Property Organization, di mana Indonesia sebagai anggota, di mana aturan-aturan minimumnya untuk pengaturan mengenai KI itu sudah ditentukan, dan setiap negara boleh membuat undang-undang yang lebih baik dari standar minimum itu gitu ya. Jadi ini yang sudah kita lakukan sekarang, kita sudah punya 7 dan 5 yang pokok gitu. Nah, kalau definisi mungkin bisa dibaca, kira-kira ginilah gampangnya. Kalau hak cipta itu adalah ide hasil karya olah seni pikir gitu untuk seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ya, seni, sastra, ilmu pengetahuan.
Nah itu bentuknya ada banyak di undang-undang kita terbaru, ada 17 ya, dari lagu, musik, lagu, film, karya tulis, arsitektur, program komputer, ya, dan lain sebagainya. Itu ada 17 hak cipta yang sudah diakui. Dan di undang-undang itu juga diberikan ininya, apa namanya, definisi-definisinya sendiri gitu. Kalau lagu siapa penciptanya, bagaimana pengalihannya. Ya, berbeda dengan film gitu. Film memang agak berbeda karena film itu lebih kompleks, jadi tidak disebut siapa penciptanya tapi siapa pemegang hak ciptanya dan lain sebagainya. Arsitektur kita sudah lindungi, tapi di undang-undang kita yang dilindungi di arsitektur hanyalah gambarnya, ya, gambar arsitekturnya, bukan bentuk arsiteknya gitu. Program komputer juga sudah ada sebatas programnya, tapi kalau desain itu ada di tadi itu di undang-undang yang desain tata letak sirkuit terpadu, jadi beda lagi. Ya, jadi sebenarnya sudah komprehensif lah segala. Nah, yang dilindungi apanya? Dilindungi bukan cuma idenya, sepanjang masih ide itu belum dapat perlindungan. Ya. Tapi perlindungannya adalah berlaku pada saat adanya fiksasi. Fiksasi itu adalah menjadi bentuk, kalau musik sudah dalam bentuk notasi, terus sudah dimainkan dan sudah diumumkan. Ya. Nah, pengumuman di Indonesia ini di undang-undang memang agak membingungkan istilahnya. Sebenarnya yang dimaksud pengumuman di undang-undang hak cipta itu, ya, karena ini penting. Pengumuman itu adalah saat di mana ciptaan itu diakui mendapat perlindungan. Itu bukan announcement, tapi performing to the public. Itu pengertiannya. Jadi berbeda dengan nanti yang lain, ya, hak merek, paten di mana harus didaftar. Hak cipta tidak perlu didaftar. Sepanjang sudah fiksasi, sudah menjadi bentuk yang bisa dimainkan atau dipertunjukkan, kemudian sudah melakukan publishing, ya, pengumuman itu sudah perlindungannya sudah terbit gitu, ya, sudah muncul, ya. Nanti mungkin saya bicara lebih jauh soal perlindungan biar kelihatan bedanya. Nah, kalau patennya apa? Tadi yang Adi bilang, patennya lain lagi sebenarnya. Paten itu sebenarnya adalah proses perlindungan terhadap invensi teknologi, ya, untuk produksi, proses produksi gitu. Nah, ini benar-benar, dan proses produksi ini harus digunakan untuk industri, ya, harus berguna. Kenapa? Karena ada batas waktunya. Kalau paten cuma 20 tahun, setelah itu harus milik publik gitu, ya. Jadi jika Anda menemukan sesuatu invensi gitu, negara akan melindungi itu eksklusif, monopolistik 20 tahun, tapi setelah itu harus diserahkan kepada masyarakat, tidak ada perpanjangan. Ya, jadi paten itu menyangkut industri atau proses produksi invensi. Misalnya yang paling gampang, kalau Anda pakai motor yang Honda lah yang pertama kali menciptakan paten tidak perlu menggenjot itunya untuk start, itu 20 tahun gitu. Nah, setelah 20 tahun sekarang semua orang menggunakan, atau BlackBerry gitu. BlackBerry penemuannya bukan yang menerima email semua bisa waktu itu perangkat, tapi dia punya kemampuan mengkompresi. Jadi artinya begitu diterima di perangkat kita tidak memakan memori. Nah, memori itu yang itulah menjadi patennya si BlackBerry. Ya. Nah, Apple atau iPhone atau Samsung walaupun lebih canggih, mereka tidak bisa pakai teknologi itu. Bukan yang gak bisa bikin, tapi karena itu sudah eksklusif punya si BlackBerry sampai 20 tahun kemudian. Ya, gitu. Jadi itu. Nah, paten itu sebenarnya menyangkut itu, ya. Ada paten sederhana yang lebih sederhana gitu. Jadi benar tadi orang sering bilang mempatenkan merek gitu, ya. Sebenarnya paten itu adalah jenis KI yang sendiri gitu. Untuk invensi, penemuan, terutama untuk proses produksi, dan itu harus digunakan gitu. Ya, untuk produksi. Jadi kalau di paten dan merek tuh, kalau Anda sudah dapat sertifikatnya dan kemudian Anda tidak menggunakan, itu bisa digugurkan dalam waktu 3 tahun. Ya, kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk orang banyak gitu. Jadi Anda nggak boleh dapat monopoli terus kemudian Anda tidak gunakan atau tidak bermanfaat buat orang banyak. Next, merek. Nah, kalau sebenarnya bicara merek, ya, di antara 5 kekayaan intelektual, merek sebenarnya yang sampai hari ini masih perdebatan, mestinya masuk KI nggak sih dia? Apa sih kreativitas bikin merek itu, kan? Ya. Kalau di Australia itu, waktu saya sempat bersekolah di sana, bahkan sudah ada gerakan untuk memindahkan merek dari lapangan KI ke perdagangan saja gitu. Karena itu kan masalah pendaftaran saja. Gitu. Tapi di Indonesia sampai hari ini KI, merek masih dianggap sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Nah, merek ini apa? Merek tadi itu. Mungkin
di antara lima kekayaan intelektual dia yang tidak banyak ininya ya. Ya saya tidak menyatakan bahwa bikin merek itu nggak pakai mikir gitu. Tapi artinya merek itu di kalau kita bicara rangkaian kekayaan intelektual, gunanya adalah sebagai pembeda sebenarnya. Kalau Anda sudah punya hak cipta, sudah punya paten, untuk membedakan supaya orang nggak bingung gitu gimana? Itu merek lah fungsinya. Makanya merek itu selalu berdekatan dengan istilah distinction gitu. Ya. Ada bedanya nggak? Bingungin nggak? Gitu. Jangan sampai merek itu bingungin. Nah merek itu sebenarnya fungsi utamanya adalah pembeda dari produk KI yang sudah kita hasilkan, apapun. Gitu. Makanya kalau di kantor merek yang dicek adalah persamaannya. Persamaan itu ada pada pokoknya atau seluruhnya. Gitu. Dan ada kelas-kelasnya. Jadi misalnya Levi's, dia bisa punya merek untuk apa namanya jeans. Tapi boleh aja orang pakai punya merek Levi's untuk coffee shop gitu misalnya. Kan kelasnya beda, jadi tidak membatasi juga. Tapi pengalaman saya ya sebagai konsultan kekayaan intelektual, kalau perusahaan-perusahaan besar ya, kayak Disney gitu, mereka setiap daftar merek itu daftar semua kelas, 45 kelas. Supaya apa? Supaya orang tidak, tadi tuh, gak ada distinction, gak ketuker-tuker. 45 merek gitu. Karena bagi perusahaan-perusahaan besar itu daftar merek itu bukan cost, itu bagian dari investment buat mereka. Gitu. Tapi pertanyaannya memang ke pertanyaan kritisnya, kalau 45 kan mesti dipakai semua dong, iya sih mestinya. Gitu. Tapi mereka juga nggak kurang akal gitu, mereka bikin produk-produk merchandise atau apapun yang bentuknya menggunakan merek-merek itu. Ya, jadi kalau perusahaan besar tuh mereka daftarin merek itu semua kelas langsung gitu. Ya, tapi mungkin ini kan konteksnya kalau perusahaan kecil ya itu kan jadi memberatkan ya. Jadi makanya nanti kalau mau daftar merek, karena fungsi sebagai pembeda, harus yakin kelasnya kelas yang mana. Sampai hari ini menurut standar internasional kita punya 45 kelas ya dari barang dan jasa gitu, jadi bisa dipilih. Dan masing-masing kelas ada sub-kelasnya lagi gitu, jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak mungkin ada yang sama sih, kecuali etiketnya jelek gitu ya. Itu makanya di merek tuh selain distinction, yang selalu jadi apa, patokan kalau ada dispute adalah etiket baik. Banyak kasus mengenai etiket baik dalam merek ini. Nah, di merek juga ada yang namanya indikasi geografis. Nah, undang-undang merek kita juga sekarang namanya undang-undang merek dan indikasi geografis. Indikasi geografis itu apa? Ya, dia tuh merek tapi punya sifat khusus, yaitu dia merujuk pada satu tempat atau yang spesifik reputasi dari satu tempat yang punya karakteristik tertentu. Yang selalu jadi contoh kalau membicarakan indikasi geografis misalnya gitu, wine dari Prancis gitu ya. Karena itu punya kualitas baik gitu, jangan sampai reputasinya Prancis atau itu jadi rusak karena orang memakai nama itu gitu. Ya. Di Indonesia sampai hari ini terakhir saya cek di kantor merek itu 197 ya indikasi geografis yang sudah diajukan Pemda gitu ya, tapi mungkin belum dipublikasikan dan belum diumumkan secara luas. Ya, misalnya. Tapi problematik karena ini yang mengajukan harus Pemdanya dan harus diuji benar reputasi karakteristiknya. Misalnya Gudeg Jogja gitu ya, atau batik Lasem. Batik Lasem itu kan sangat spesifik ya dibanding batik yang lain gitu. Itu yang terakhir Becraft itu justru Becraft yang ambil inisiatif untuk mendaftarkan batik Lasem sebagai indikasi geografis, nah, seperti itu. Nah bedanya dengan merek, kalau indikasi geografis ini nggak ada batas waktunya. Gitu. Kalau merek itu 10 tahun, dia harus perpanjang lagi. Panjang, bisa terus-terusan. Kalau paten tadi nggak bisa panjang ya. Nah, kalau indikasi geografis, sekali dapat, ya sudah. Sepanjang reputasi, karakteristik, dan kualitasnya terjaga, dia tetap akan dapat. Gitu. Next. Kemudian ada yang namanya hack design industry. Desain industri itu apa sih? Itu adalah yang paling gampang penjelasannya adalah semua produk yang tiga dimensi. Ya, bukan gambar jadinya. Jadi kursi, bangku, meja, botol ya, yang bentuk ketiga dimensi itu dilindungi. Apanya? Berbeda dengan arsitektur yang dilindungi gambarnya dan produknya. Desain produk. Gitu. Ini spesifik. Itu juga tapi bedanya dengan hak cipta dia perlu didaftarkan. Gitu. Itu sekarang sudah jadi bagian perlindungan tersendiri karena dalam perkembangan zaman juga desain produk itu kemudian mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi gitu ya, kursi-kursi yang bentuknya mungkin secara estetik
berbeda dengan yang lain, nilainya bisa sangat tinggi. Jadi mengapa itu dapat perlindungan gitu ya. Jadi bukan hanya di konsep sekarang, perkembangannya bahkan dalam bentuk produk itu juga sudah ada perlindungan. Dan yang terakhir yang juga baru ya di Indonesia tuh adalah rahasia dagang. Ini paling dikit kejadiannya. Panjang saya berkarir jadi advokat baru sekali kasusnya. Nah, rahasia dagang ini apa sih? Nah, ini nggak perlu pendaftaran, namanya juga rahasia ya. Apa yang mau didaftarin gitu. Tapi kira-kira gini, rahasia dagang itu apapun ya, yang bernilai ekonomis dan bernilai dan pembenahan ekonomis dan bisa dialihkan ya, dan harus dijaga kerahasiaannya. Nah ini yang penting, ada dua hal. Satu, dia harus punya nilai ekonomis, dan kedua dia harus dijaga kerahasiaannya. Maksudnya gimana? Ayam mau berak deh gitu misalnya, ramuan resep ayamnya itu kan turun-temurun, itu yang dijaga. Itu yang rahasia dagang itu. Terus bagaimana menjaganya? Dibuktikan dengan apa? Umumnya kalau kita kerja di Moberak atau itu, harus ada perjanjian kerahasiaan. Kita menjaga itu, harus dibuktikan itu. Nah, perjanjian kerahasiaan itulah yang didaftarkan, bukan rahasia formulanya. Gitu. Kapan berlakunya kapan? Sampai kapanpun. Ya. Saya punya kasus unik dulu ya, waktu zaman yang masih fisik CD. Ada sengketa rahasia dagang mengenai penyusunan CD di rak. Itu ternyata ada ilmunya itu, ada ininya gitu ya. Bukan cuma sekedar abjad, bukan sekedar genre gitu tuh, ada. Itu rahasia dagang. Apalagi yang masuk rahasia dagang? Daftar pelanggan. Daftar konsumen itu kan kalau tiba-tiba kita bisa dapat daftar konsumennya bank A gitu, bank B, itu kan nilainya ekonomi kan, ya kan, bisa menjadi customer segala macam. Memang mungkin bersinggungan dengan data pribadi ya, cuma itu termasuk ke dalam ranah rahasia dagang. Gitu. Nah tapi bukan cuma itu, kalau rahasia dagang kita mau lindungi, kita harus punya step dijaga kerahasiaannya. Artinya apa? Ya tadi itu minimal ada perjanjiannya. Ya, untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Nah ini lima apa namanya kekayaan intelektual yang di sudah ada di Indonesia dan sudah ada perlindungannya. Ya, ini pengantarnya. Next. Nah mungkin kalau ngasih contoh paling gampang ini deh, teh botol. Jadi satu produk tuh bisa punya lima-limanya, ya, atau kombinasi. Hak ciptanya ada lukisan tulisan teh botolnya itu tuh, ya, lukisan cara nulis teh botol sosoknya itu dilindungi sebagai lukisan. Nah, patennya kenapa dia dapat? Ya, proses produksi mengawetkan teh ke botol itu yang dan bisa dikonsumsi secara aman, itu paten. Kan Coca-Cola udah ada. Kan soda, teh kan belum pernah dicoba. Itu invensi, penyempurnaan dari yang udah ada. Nah, itu patennya diberikan. Mereknya ya sosok itu. Desain industrinya botolnya itu. Rahasia dagangnya ada nggak? Ada, formula tehnya itu. Formula teh yang bisa awet di dalam botol dan konsumsi secara aman. Formulanya ya. Tapi cara dia produksinya hingga bisa masuk botol dan bisa didinginkan, bisa distribusi, bisa disimpan dalam waktu tertentu, itu paten. Gitu. Jadi satu produk mungkin saja, bisa saja punya semua perlindungan kekayaan intelektual. Ya, jadi kalau kita punya produk intelektual, selagi kita dapat monopoli yang sah nih, manfaatkan. Ya, sebisa mungkin Anda urai, Anda lindungi semuanya. Gitu, karena ini semuanya punya nilai ekonomis. Nah mungkin. Nah ini waktunya. Ya, berapa lama sih saya dapat perlindungan? Gitu. Kalau hak cipta tuh, kalau pencipta tuh seumur hidup pencipta tambah 70 tahun paling lama hak cipta. Gitu ya, semua untuk semua hal, musik, film, apapun gitu. Tapi kalau produser atau orang yang dapat hak terkait istilahnya, jadi grade-nya adalah saya nggak bilang di bawah ya, hak terkait itu artinya mendapat pemberian dari pencipta ya, itu lebih pendek, dia cuma dapat 50 tahun sejak diumumkan, sejak performing. Musik juga gitu,
Saya sebagai produser musik tuh bikin album, saya cuma dapat 50 tahun haknya. Si penyanyinya, si penciptanya, seumur hidup plus 70 tahun. Nah, kalau paten 20 tahun, dan tidak bisa lebih panjang. Merek 10 tahun, tadi sudah dibilang, indikasi grafis tidak ada. Desain industri 10 tahun juga, sama seperti merek. Rahasia dagang juga tidak ada, sepanjang dijaga kerahasiaannya. Nah, sekarang kalau sudah dapat tahu apa KI-nya apa, jangka waktu perlindungannya mungkin yang next yang kita bicara adalah soal how to get it gitu kan, gimana kita dapatnya gitu. Kalau kita seperti saya bilang, karakter kita itu khusus ya, karena semua orang saya duduk di sini tiba-tiba saya siul-siul ya apapun, enggak penting bagus apa enggak bagus ya, terus saya masukin ke Instagram, saya udah punya hak cipta terhadap siulan saya tadi. Ya, jadi enggak perlu pendaftaran. Gitu. Tapi demi pembuktian, karena dunia makin banyak orang, banyakin banyak kreativitas, kita bisa mencatatkan ya, ini bukan pendaftaran, mencatatkan ciptaan kita ke Direktorat dan dapat namanya surat pendaftaran, surat pencatatan ciptaan. Tapi ini tidak membuktikan bahwa Anda pemiliknya. Tidak. Karena hak cipta itu di pemilik kepemilikannya atau haknya sudah muncul pada saat Anda mengumumkan. Tapi sertifikat ini minimal kalau ada dispute pembuktian itu lebih mudah lah gitu. Ya walaupun hukumnya selalu begitu. Anda dianggap sebagai pemilik sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Jadi kalau ada orang lain yang bisa membuktikan gitu ya. Saya udah punya bukti-buktinya segala macam. Nah, kalau zaman dulu pencipta lagu tuh untuk kalau sekarang gampang ya. Kita bisa Instagram atau Twitter bisa ngumumin sendiri. Dulu gimana caranya dia tahu lagu itu udah diumumkan ke orang lain gitu. Ya dia bikin apa mengirim dulu mesti di kaset gitu misalnya ciptaannya ke alamatnya sendiri gitu. Ya tanda pos jadi artinya dia menerima tanggal itu. Jadi artinya itu sudah diciptakan gitu. Nah zaman dulu tuh sampai begitu untuk memenuhi unsur pengumuman itu di hak cipta. Karena itu penting, crucial. Hak cipta sepanjang Anda belum diumumkan, ya itu belum ada perlindungannya. Nah kalau udah diumumkan orang tahu, kalau misalnya ada dispute, Anda bisa bilang, oh enggak lah saya nyiptain duluan kok, nih yang ini dengar duluan tanggal segini dan lain sebagainya. Itu gunanya. Jadi perolehannya diperoleh dari pengumuman, atau kalau mau lebih kuat gitu ya, dalam pengertian pembuktian, itu bisa mencatatkan ke Dirjen HAKI sebagai hak cipta. Nah, apa? 3 menit. Terus ada paten. Kalau paten ini kita harus daftar. Paten rumit, ruwet. Paten tuh harus daftar dan itu ada konsultan paten yang sendiri karena kalau sederhana mungkin gampang ya. Tapi kalau yang kompleks itu Anda harus gambar dan Anda harus bikin perbandingan dengan paten yang udah ada. Dan perbandingannya paten seluruh dunia. Bukan cuma paten Indonesia. Jadi benar-benar harus dibandingkan bahwa ini benar-benar baru. Jadi misalnya gini lah, ada barang yang Anda kalau di paten tuh kalau jadi konsultan paten ya, kita nih kredo hidupnya adalah klaim, klaim, dan klaim. Pokoknya apapun klaim. Ini punya baru. Nanti peserta paten bilang, oh ini gak baru, ini udah ada, ini udah ada. Tapi ada satu yang benar-benar belum ada. Jadi dari 100 klaim Anda, satu masih dianggap belum ada yang menemukan invensinya, Anda dianggap penemu gitu. Walaupun cuma satu di antara 100 klaim Anda. Gitu. Nah itu jadi paten itu agak kuat, tapi perlindungannya begitu dapat 20 tahun dan Anda monopolistik. Itu aja bedanya. Kemudian merek, kalau merek daftar ke kantor merek, prakteknya 2 tahun baru keluar sertifikatnya, perlindungannya 10 tahun, ada 45 kelas, Anda bisa daftar, ada subkelas lagi. Pokoknya yang penting, merek itu tidak sama, tidak kalau bahasa hukumnya gini, sebagian atau seluruhnya menyerupai, persamaan pada pokoknya. Jadi itu yang mesti di ini. Nah, tadi kita barusan duduk sebelum kesini baru dapat kabar bahwa Jakarta Creative City Forum udah didaftar duluan mereknya. Iya, saya pikir cuma JCCF tapi Jakarta Creative City Forum. Nah ini yang begini-begini nih, banyak sekali. Ya ini dalam praktek banyak sekali. Saya beberapa kali menghadapi asal informasi aja. Coca-Cola tuh yang saya tahu persis 2 kali harus bayar mereknya sendiri karena dia begitu dia mau launching di sini udah ada yang punya mereknya. Powerade sama Coca-Cola Zero. Itu
Makanya itu juga masalah ya. Karena banyak orang-orang yang suka ngambil merek dari luar, daftarin di sini, berharap merek aslinya ada yang datang untuk bayar. Dan kadang-kadang kalau industri besar, daripada ruwet harus menghadapi litigasi gitu ya, harus gugat segala macam, ya udah ya jual beli lah. Ini praktek yang tidak terpuji tapi masih berlangsung sampai hari ini. Banyak orang yang bisnisnya begitu. Kalau pernah dengar IKEA kemarin kan juga begitu masalahnya. Ya, itu. Makanya kenapa di merek itu ada prinsip itikad baik tuh sangat dijunjung, dan kabar baiknya di pengadilan Indonesia, pengadilan negeri dan Mahkamah Agung sekarang sangat memperhatikan itu. Jadi dulu nggak gila-gilaan kayak dulu lah. Dulu kan kalau ingat Pierre Cardin ya, dulu merek Prancis, sampai Pierre Cardin datang ke sini loh ketemu presiden. Tapi mereknya yang punya orang penjaringan gitu kan. Gitu. Nah, jadi sekarang tapi perkembangannya baiknya merek-merek terkenal karena keterbukaan juga, globalisasi dan lain sebagainya, pertukaran informasi, merek-merek terkenal itu juga sekarang perlindungannya sudah baik dan maksimal di sini. Indikasi geografis sama seperti merek pembuktiannya. Desain industri juga di, nah desain industri kayak paten, ada pengujiannya. Ada pengujiannya. Ya, jadi yang di antara dua itu yang ada pengujiannya paten dan desain industri. Kalau merek cuma dicek kesamaannya saja. Tapi kalau desain industri dan paten ada pengujiannya dan dibandingkan dengan penemuan yang sudah ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau rahasia dagang, sekali Anda daftarkan perjanjian confidential agreement itu sebagai bagian dari penemuan formula atau apa, itu sudah dapat perlindungan. Jadi itu ya mungkin pengantarnya secara singkat, mungkin supaya mudah dimengerti. Nanti mungkin kita bisa kembangkan dari tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Panji. Memang tadi sebagaimana yang disampaikan Mas Panji, bahwa memang kekayaan intelektual ini memberikan leverage-nya sangat luar biasa ya kepada kita sebagai pemegang hak seperti itu, pemegang kekayaan intelektual, bahwa kita melakukan praktik yang sebenarnya dilarang oleh hukum gitu. Kita melakukan praktik monopoli, tapi di dalam hal sektor kekayaan intelektual itu diperbolehkan. Nah, mungkin nanti ke depannya setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab dan diskusi untuk pendalaman materi yang disampaikan oleh Mas Panji tadi. Untuk saat ini kita akan bergeser ke paparannya Mas Robi. Kita ingin tahu nih, apa sih sebenarnya urgensi, kenapa Mas Robi ini sangat getol nih ngedorong para pelaku ekonomi kreatif kita untuk mengurus IP gitu. Nah, sepenting apa dan seurgen apa dalam kelangsungan usaha IP ini sehingga harus didorong terus-terusan oleh Mas Robi. Mungkin dari Mas Robi bisa paparannya. Oke, terima kasih. Ini waktunya masih ada, mau langsung ke Q&A aja? Masih banyak, tenang. Masih banyak, oke. Sampai 4:30 misalnya. Oke, thank you banyak. Perkenalkan nama saya Robi, saya dari program director katapel.id, sebuah platform komersialisasi intellectual property. Saya di sini mungkin jadinya akan mengulang nih Mas Panji ngomong barusan, coba nggak apa-apa ya, langsung aja ya. Proteksi IP, kita melihat bahwa komersialisasi di intellectual property sendiri itu luar biasa banget di dunia ya. Jadi kalau kita berbicara di industri licensing aja, di 2019 seingat saya sudah mencapai 292,8 miliar dolar angkanya dari licensingnya saja ya. Jadi kalau kita ngelihat kenapa mesti proteksi, karena angkanya besar banget itu ya. Jadi ini mungkin saya akan beranalogi kalau kita menemukan sebidang tanah, begitu kita menemukan sebidang tanahnya, terus pas kita gali di dalamnya ada minyaknya gitu ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan biasanya kan pasti kita pagerin ya, gitu ya. Kalau karena biar orang lain nggak ikutan ngegali dan menghasilkan dapat dari minyak-minyak yang kita temui duluan. Nah, analogi simpel ini yang membuat sebenarnya paling mudah dimengerti kenapa proteksi IP itu penting sekali. Selain potensi atau komersialisasinya, ini juga melindungi hak kekayaan bangsa kita sebenarnya daripada diambil orang-orang lain ya. Kenapa saya bilang bangsa kita ya? Ini salah satu contoh ya. Ini kalau ada yang tahu, ini sebuah brand fashion ternama. Ini kebetulan kemarin saya dapat kesempatan ke Shanghai. Saya jalan-jalan di sekitar Shanghai, itu ada mall besar banget.
Terus saya ngelihat ada satu store ini, wah saya bilang luar biasa banget ya. Saya main ke dalam, saya foto-foto gitu ya. Ini ada sampai ada skate rampnya gitu ya. Dan ada, ini palsu sebenarnya. Ini Supreme palsu sebenarnya, toko. Jadi Supreme Store official, fake Supreme Store pertama kayak, di dunia. Jadi ini luar biasa sekali ya, karena di China ternyata brand Supreme itu didaftar sama orang China duluan sebelum Supreme itu mendaftar di China. Terus akhirnya dia bikin sendiri store-nya, ini luar biasa sekali sebenarnya. Kayak dia bikin niat banget, logonya mirip banget, desainnya plek-plekan banget, dan dia jual dengan seharga Supreme ya. Sampai orang yang jalan-jalan ke Shanghai beli Supreme, ternyata Supreme palsu. Ini luar biasa. Thank God ini udah ditutup sama pemerintah China setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun mereka berhasil komersialisasi brand merek orang lain ya. Salah satu pemikiran paling, menurut saya paling mendasar yang paling mesti dihindari adalah berpikir bahwa itu gak akan terjadi sama saya gitu ya. Ini adalah salah satu karakter namanya Chobosaurus. Boleh di follow IG-nya, lucu banget. Ini salah satu karakter atau IP creator yang ikut program Katapel. Namanya Angel. Anaknya kecil, lucu banget. Terus masih anak lulus kuliahan gitu, lugu. Awareness-nya masih belum terlalu besar. Instagram-nya masih hitungan ribu. Sorry, ini sebenarnya hitam ini, karena saya kasih PDF ya. Hitam ini adalah video. Ini adalah bukti diambil karakternya dari line sticker, terus dijadiin gantungan kunci di China dan dijual masif banget sampai jutaan biji. So, terus akhirnya kita kejar, kita pursue mereka, dan akhirnya kita berhasil mendapatkan rights, dan mereka membayar license akhirnya. Jadi mereka akhirnya membayar sekitar 80 jutaan lah ke si Chobosaurus. So, ini salah satu kunci kenapa proteksi IP itu penting banget, bahwa pada saat kita menciptakan sesuatu, kita tuh gak tahu ternyata di negara lain tahu-tahu kita punya dicolong gitu ya, tanpa ada hasil buat kita ya. Jadi protecting aset, saya mungkin gak perlu ngomong panjang lagi, tadi udah sempat dijelasin bagaimana ada copyright, trademark, patent, and industrial design. Ini juga hampir sama yang saya kasih lihat, bahwa di dalam sepatu Nike pun memang semua elemen dari copyright tuh ada, sama trademark, patent, industrial design, dan segala macam. Batmobile, percaya gak percaya, ini tuh didaftarin ya, meskipun Batmobile-nya gak bisa dinaikin di jalanan, tapi didaftarin for commercial purposes. Seluruh Batmobile dari masa ke masa itu didaftarin sama Warner Bros. Dan ini sangat awesome menurut saya, sangat keren banget. DJKI sendiri, Dirjen Kekayaan Intelektual Indonesia, mempunyai satu sistem website yang sangat awesome, keren banget. Yang bisa ngecek merek kita sudah didaftarkan atau belum, patennya sudah ada belum, hak ciptanya sudah apa belum ya. Jadi, dan ini pun kalau gak salah terkonek sama WIPO ya maksudnya, database WIPO. Jadi ini sangat jarang banget digaung-gaungkan, padahal kita punya sistem yang keren banget, yang kayak mau bikin IP cek dulu namanya ada apa enggak gitu kan. Daripada bikin dulu ternyata udah ada yang punya. Mau ngecek sistem klasifikasi merek pun mereka ada, tinggal cek kata saya mau bikin bangku gitu, ketahuan sistem klasifikasi mereknya apa. Dispute di merek itu sering banget terjadi. Ini ada Compass Shoes dan Kompasnya juga dipakai. So ini saya nggak akan ngomong panjang karena pakarnya ada di sini, malu saya. So stretching IP, ini saya akan ngambil pelajaran simple dari IP luar. Kebetulan salah satu mentor dari Katapel, Bu Helena Irma, adalah country head, regional country directornya buat Animation International, sebuah agency yang handling Doraemon. Jadi saya dapat izin dari beliau untuk ngasih lihat ini. So nggak ada yang nggak tahu ya brand Doraemon. Di 2018 mereka bikin Fashion Week ya, Modo namanya, Modo Fashion Week. So ini adalah salah satu desain fashionnya Modo. Kalau bisa lihat relevansi daripada ini ke terhadap Doraemon kan, ke yang paling kiri yang orange itu Giant, terus lanjut Soneo, Doraemon, Nobita dan Shizuka gitu ya, dengan color tone yang sama. Ini yang baju ceweknya. Ada sendal yang bertemakan Doraemon. Terus ada ini, sepatu ya. Kalau dilihat apa hubungannya sama Doraemon ini, saya zoom in ya. Ini kalau di zoom in sebenarnya ini adalah siluetnya dari karakter-karakter Doraemon ya. Kalau bisa kelihatan ya. Yang paling kiri itu ada kepalanya Doraemon yang bulat. Yang di tengah itu ada badan besar Giant kayak saya.
ada si Suka ya yang pink. Jadi kalau di zoom out itu kayak pattern bunga, tapi sebenarnya itu adalah hak ciptanya dari Doraemon. Ini denim, terus streetwear, sampai masuk ke sini semua ini bisa disebutkan stretching the brand. Batik, hijab. Ya, terus selanjutnya League of Legends sama Louis Vuitton ini juga unik banget. League of Legends yang punya market lebih banyak anak muda pemain game ya, dan Louis Vuitton yang marketnya kelas lebih A, ini bisa gabung jadi satu dan menciptakan suatu lini produk yang keren banget. Ya. Terus yang paling epic yang beberapa bulan tahun ini yang sampai Gojek ngantri-ngantri dan McDonald ada yang ditutup ya, nggak ada yang nggak tahu kayaknya nih, ya kan? French fries gini aja ya, padahal gini aja ya, Mas ya. Jadi ini aja bisa disebutkan sebagai IP sudah. BTSM udah langsung itu awarenessnya luar biasa sekali ya. Sampai sweet chili dan apa ini saus kajunnya yang saya nggak tahu kenapa bisa mahal banget harganya sekarang. Dijual di Tokopedia 350 gitu. Lalu udah mau expire gitu. So, lanjut kemarin saya sempat di interview buat ngobrolin kasusnya Spider-Man sama Doctor Strange ini adalah satu kasus yang unik banget, proteksi terhadap IP. Kita nggak ada yang tahu the legend behind all those Marvel character. Tapi ini lebih nggak ada yang nggak tahu lagi. Ini namanya Steve Ditko. Steve Ditko adalah co-creator-nya daripada Spider-Man dan Doctor Strange. Ini sama Jack Kirby juga sama. Bertiga ini sebenarnya yang create Spider-Man dan Doctor Strange. So, di tahun ini keluarganya Ditko meluncurkan tuntutan lagi untuk melepaskan kepemilikan Spider-Man dan Doctor Strange dari tangannya Marvel gitu ya. Ini sebenarnya efeknya luar biasa sekali kalau mau dilihat dari sisi entertainment industry, karena kita tahu sendiri Avenger atau Marvel Cinematic Universe segitu besarnya angka komersialisasinya. Jadi apabila ini terjadi, ini akan jadi ripple effect kepemilikan IP secara komersial itu doesn't work karena harusnya hak cipta itu dikembalikan ke pemiliknya setelah 25 tahun benar. Yeah, so ini yang kreator perlu banyak tahu bahwa you can own the copyright but mungkin commercial rights-nya bisa dipindahin ke orang lain gitu Mas. Oh, salah ya. Jadi ini yang terjadi sama Marvel. Jadi keluarga Steve Ditko meminta untuk lepasin dong, kan udah habis kontraknya nih, kan udah habis harus dikembalikan ke kami gitu kan. So kalau dikembalikan, kalau nggak salah Juni 2022 kalau ini di-approve, Spider-Man dan Doctor Strange akan lepas dari tangannya Marvel dan itu akan impact-nya luar biasa sekali. Secara brand komersial mereka sudah ada dealing dan kontrak terhadap banyak brand. Sebenarnya commercial rights-nya itu dipiliki oleh Sony, bukannya Disney ya. Jadi Sony juga berantakan gitu kan, filmnya sudah diproduksi, ada game juga, nah itu chaos banget lah. Ini yang calm before the storm yang saya bilang ya, Ditko. Ini mungkin saya nggak akan ngobrol banyak, dan kalau kita berbicara splitting IP ownership, ini juga tadi sempat sudah dijelaskan bahwa IP sebenarnya bisa dibagi, kenapa ada yang punya copyright, ada yang punya commercial rights atau hak komersialnya ya. Ujungnya dari kata apel mungkin akan lebih banyak monetize ya, intellectual property ya, banyak yang meng-create karya tapi tidak dimonetize, ini yang sangat sayang sekali. Jadi ultimate goal-nya adalah monetizing intellectual property buat menumbuhkan banyak-banyak sekali ekonomi-ekonomi baru di industri kreatif sih. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih paparannya dari Mas Robi. Mungkin saya mau buka dulu, ada pertanyaan dari audiens yang hadir. Saya buka, ya silakan Mas. Saya buka 3 pertanyaan ya kalau misalnya ada. Silakan Mas sebutkan ya. Nama. Yani dari YTPI. Saya tertarik tentang konsep estate ya, seperti... tadi berkaitan juga, jadi kan kalau misalnya punya copyright seumur hidup plus 70 tahun. Dan terus setelah itu masuk public domain kalau nggak salah ya. Nah, di rentang ketika masuk public domain itu,
apakah keturunannya masih bisa dalam tanda kutip menegokkan commercial right mereka? Jadi kalau misalnya estate mau buku, saya bikin buku, saya dapat royalti, setelah saya meninggal keturunan saya dapat royaltinya, ahli waris saya dapat royaltinya, setelah di public domain itu apakah memang benar-benar putus dari public domain, atau estate saya, ahli waris saya masih bisa mengurus kayak semacam perpanjangan untuk memperoleh hak komersialnya begitu. Itu aja. Oke, siap, terima kasih. Kita kumpul dulu Mas ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari audiens yang hadir? Dari ya, silakan. Mas Aldi, pertanyaan saya adalah seberapa besar perbedaan merek yang bisa diakomodir atau persamaan merek. Misalnya kita belum lama ini ada isu mengenai Meta. Meta ternyata sudah ada yang mendaftarkan brandnya Meta sebelum Facebook beralih atau berganti dengan Meta. Kemudian yang tadi Mas Panji juga sampaikan mengenai IKEA. Itu secara nama sama, tapi secara tampilan logo kan dia berbeda. Nah, apakah batasannya ini di nama atau di logo, atau seberapa besar kemiripan yang bisa ditolerir untuk pendaftaran sebuah merek atau logo? Makasih Mas Panji. Oke, terima kasih Mbak Melvi. Ada lagi pertanyaan dari audiens? Oke, ada. Silakan. Selamat siang, nama saya Putu Furina Dewi, pemilik usaha Mojo Coffee. Saya ingin bertanya, mungkin tidak berbeda jauh dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Melvi, terkait persamaan merek yang sudah didaftarkan. Itu bagaimana, apakah bisa kalau misalnya merek yang mirip tadi itu atau sama dari kategori yang berbeda, itu bagaimana? Kalau misalnya berbeda kategori, apakah masih bisa untuk didaftarkan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, siap. Di Mas Panji, aman? Dan mungkin saya sekalian ini Mas, ada kan tadi pertanyaan ke Mas Panji, udah 3 biar adil. Ini saya mau ada beberapa pertanyaan sebenarnya ke Mas Robi. 2 aja deh. Yang pertama Mas, selama proses membantu kawan-kawan kreator IP untuk memonetize IP-nya gitu, apa sih Mas tantangan paling umum yang dihadapi oleh rekan-rekan di Katapel ID? Terus yang kedua terkait potensi sebenarnya Mas. Ini kan kita tadi bicara bahwa potensinya udah ratusan juta dolar lah gitu. Nah, untuk kawan-kawan yang baru memulai bisnis nih, di proses mana kawan-kawan harus mulai memikirkan IP? Apakah kawan-kawan selesaikan dulu riset produknya, riset marketnya, riset bisnis plannya, baru mengurus IP? Atau itu adalah dua hal yang sebenarnya bisa berjalan berkesinambungan gitu? Mungkin itu pertanyaan, dua pertanyaan buat Mas Robi. Mungkin dari Mas Panji silakan dijawab dulu, ada 3 pertanyaan tadi, silakan Mas. Ya, terima kasih. Oke, untuk yang pertama soal jangka waktu pelindungan hak cipta ya. Jadi gini, saya bicara ini dulu deh, filosofinya kenapa hak cipta lama sekali gitu dibanding yang lain, dibanding 4 atau 6 yang lain. Ya tadi itu karena dari 4 bidang KI yang lain yang sifatnya sangat personal ya, yang tidak harus badan hukum, tidak harus melalui riset segala macam, itu kan hak cipta. Itu paling umum. Ya, dan seni sastra ilmu pengetahuan itu kan paling banyak ininya ya, apa pelakunya gitu. Semua dari kita gitu punya bakat untuk melakukan itu. Nah, makanya enggak perlu pendaftaran. Perlindungannya pun begitu. Ini sebenarnya sudah mengalami berapa kali perubahan sampai akhirnya 70 tahun. 70 tahun tuh kalau enggak salah dari kertas kerjanya WIPO terakhir tahun 2008, mereka bilang bahwa enggak maksimal gitu perolehan ekonomi untuk ahli waris. Yang dibicara itu ahli waris. Ya, kalau sampai 50 tahun. Mestinya satu karya yang baik ya, yang abadi gitu ya, Shakespeare gitu misalnya, harus bisa menghidupi sampai generasi ketiga.
Dan itu sudah 70 tahun. Generasi ketiga biasanya. Nah, jadi sudah diperhitungkan sampai ketiga. Nah, apakah kemudian ada estate lagi? Iya, enggak ada lagi, sudah maksimal itu. Karena justru perpanjangan 70 tahun itu sudah menghitung apa usia rata-rata dan apa keturunan sampai generasi ketiga. Itu adalah perbaikan dari apa perpanjangan dari yang sebelumnya 50 tahun. Gitu. Jadi itu jawabannya. Nah, kalau soal merek, Melvi tadi dengan pertanyaan yang ketiga juga hampir sama ya. Begini deh, paling gampang. Kalau kategorinya beda itu lebih aman, walaupun belum tentu juga ya, tapi itu lebih aman. Nah, kemudian apa sih caranya bedain? Ini memang selalu sulit ya. Satu lagi ya, cirinya kekayaan intelektual dibanding hukum lain. Ini satu-satunya undang-undang hukum yang butuh apresiasi. Kalau kita korupsi ya, atau jadi hakim ngurusin korupsi atau penyelundupan atau narkoba 0,5 gram, ya pokoknya 0,5 gram, di bawah 0,4 gak kena, di atas 0,5 gram kena, udah gampang aja, kualitatif aja kan. Tapi kalau kita jadi hakim, kasus hak cipta persamaan lagu gitu, itu butuh apresiasi kan untuk nilai kan. Dulu aturannya 8 bar gitu kan, sekarang enggak, substantial part gitu. Bahkan perkembangan di Amerika terakhir bahkan bagian, bukan itu lagi, apa ambience itu sudah termasuk sebagai plagiat. Ya, jadi butuh apresiasi. Nah, merek itu juga gitu. Kok merek butuh apresiasi? Iya, karena untuk tahu tujuan merek ini, produknya apa, kan kita harus lihat. Benar gitu. Ada kejadian hotel, pernah dengar ya 101 gitu, ada sepatu 101. Dua-duanya diterima. Kenapa? Karena kata hakim waktu dijelaskan atau di komisi banding, yang satu bacanya 101, yang satu bacanya 101. Nah, jadi ada faktor pengucapan. Jadi ada 6, Mbak Melvi, yang satu bentuk, warna, konfigurasi, ucapan, spelling, ya. Bahkan kalau di luar negeri sekarang udah ada bau tuh sebagai masuk dalam perhitungan gitu. Nah, jadi itu yang harus masuk ke apa menilai distinction, menilai perbedaan ya. Ada setidaknya Mahkamah Agung pernah ngeluarin putusan dan kemudian itu juga diadopsi oleh kantor merek sebagai surat edaran, ada 6 indikasi. Tapi itu pun sebenarnya balik lagi itikad baik gitu. Karena merek tuh ya memang mirip-mirip gitu kan. Ya. Meta judulnya sangat tapi sepanjang Meta itu dia bisa daftarkan di kelas yang spesifik. Ya, teknologi informasi kemudian subkelasnya juga lebih spesifik lagi, mestinya dia terlindungi karena nggak mungkin ada orang yang kemudian sama banget, mungkin kelasnya sama, tapi subkelasnya kan beda, kecuali itikad buruk. Makanya itu apresiasi ya hakim harus ngerti itu, terus perbandingannya segala macam. Jadi memang tricky dalam arti pengertian memang HKI ini punya karakteristik selain monopoli itu untuk menentukan sesuatu sama atau enggak itu kita butuh apresiasi. Gitu. Makanya di Indonesia kalau gak banyak perkara gini, hakimnya juga gak terlatih nanti. Makanya di Amerika tuh makanya saya bilang, terakhir soal lagu, ambience aja sekarang sudah jadi masuk ke dalam plagiat gitu. Ya, jadi itu mungkin jawaban secara umumnya. Silakan Mas Robi. Saya terpana ngedengar Mas Panji ngomong, dengerin. Jadi belajar banyak saya. Kalau tadi pertanyaannya mengenai challenge ya, challenge seputar mendorong teman-teman kreator dalam komersialisasi itu, saya ngelihatnya di Indonesia sendiri banyaknya seniman kalau saya bilangnya, itu it's not a bad thing sebenarnya, bukan hal yang negatif, cuman menumbuhkan jiwa entrepreneurship di teman-teman seniman ini benar-benar challenging banget ya. Jadi pada dasarnya mungkin mencoba untuk mengubah apa ya sendok menjadi garpu gitu kali ya Mas. Jadi bisa-bisa enggak sebenarnya. Nah banyak yang saya pelajari bahwa terkadang memang ya seniman ya memang harus difokuskan di seninya aja gitu kan. Dan mempertemukan si seniman ini dengan entrepreneur ini yang sebenarnya menjadi fokus utama kita sekarang gitu loh. Jadi misinya adalah kolaboratif, jadi gak mungkin semua dilakuin sendiri ya. Jadi Katapel sekarang mungkin akan lebih banyak mempertemukan entrepreneurs dengan creative people gitu. Dan moga-moga menjadi satu kolaborasi effort yang bagus sehingga ada banyaknya tumbuh-tumbuh perusahaan-perusahaan baru di industri kreatif gitu ya. Yang
seninya bagus, kreativitasnya bagus, tapi bisnis mindsetnya juga dapat gitu ya. Itu challenge-nya. Yang kedua, kalau dari sisi mindset intellectual property, dari awal concepting ideas aja memang sudah kita fokuskan bahwa ini harus sudah ada apa ya, plan dari sisi proteksi, komersialisasi, dari sisi development di IP-nya. Karena kalau kebanyakan dari teman-teman kreatornya di Indonesia itu fokusnya tuh di medium base. Jadi misalnya dia sekolah, terus tahu-tahu dia punya passion di film, dia akan menyebut dirinya filmmaker gitu ya, gitu ya. Atau dia kuliah di teknik, tapi ada kreatif-kreatifnya dia jadi game developer. Atau ada juga yang apa and so on, ada musisi dan segala macam gitu ya. Padahal kalau kita ngelihat di luar, mereka sudah menyebut diri mereka kan IP creators ya. Jadi kayak nggak cuma fokus di game, tapi begitu dia jalanin gamenya, udah berjalan, mindset dia ke film tuh sudah ada. Dia tinggal nyari partner yang, mau nggak bikin film, tinggal lisensi aja. Jadi pada saat IP-nya berjalan, mediumnya nggak cuma satu, tapi bisa nyebar ke banyak medium. Itu sih sebenarnya sih yang kita coba lagi dorong dan kenapa kita ngelihatnya penting banget karena sebentar lagi kan ada undang-undang pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan pemasaran berbasis kekayaan intelektual yang mau ditandatangani oleh pemerintah pusat ya. Ini sebuah breakthrough di mana kayaknya baru sekarang nih pemerintah kita ngelihat pentingnya IP ya gitu ya. Sedangkan negara-negara tetangga kita kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam itu udah benar-benar jor banget terhadap IP gitu ya. So ya moga-moga I hope for the best lah itu Mas. Terima kasih Mas Robi. Masih ada pertanyaan? Saya buka mungkin satu pertanyaan lagi ya. Silakan Mas. Halo, terima kasih. Nama saya Alan dari FBM. Saya pengen nanya untuk perlindungan tulisan digital. Misalnya copywriter, cool tweet, atau script video untuk TikTok atau Instagram, apakah ada perlindungannya? Dan jika ada, apakah ada studi kasus bagaimana cara penuntutannya atau ada kasusnya enggak? Terus yang kedua untuk fan fiction. Mungkin itu, bisa dibuka aja Mas Kirim, Mas. Maaf. Suaranya agak... Kalau untuk fanfiction aturannya gimana ya? Kalau misalnya ada orang-orang yang bikin merchandise khusus untuk perkumpulannya, itu ada aturan yang membolehkan atau seperti apa? Terima kasih. Yang kedua, maaf Mas, apa tadi? Fanfiction. Oh, fanfiction. Oke. Okay. Siap. Mungkin dari Mas Panji dan Mas Robi bisa jawab kali ya? Dari Mas... tentang tulisan digital copywriting itu ada perlindungannya nggak Mas? Apa? Copywriting gitu, tulisan digital ada perlindungannya nggak? Oh, nggak spesifik ya, tapi itu masuk ke, ada 16-17 kan kita, itu bisa ke apa namanya, ke karya tulis kan mestinya ya, apakah digital, kita belum spesifik ke situ. Jadi ada kalau itu kita harus masukkan apapun yang kita buat ke dalam 17 kategori sudah ada. Jadi kalau tulisan digital mungkin masuknya ke dalam karya tulis. Gitu ya. Dan perlindungannya karya tulis itu sama. Seumur hidup plus 70 tahun. Nah, ini yang kedua supaya enggak salah paham fans yang bikin gitu ya. Dengan seizin si itu enggak? Enggak. Oke. Okay. Nah, itu ini menarik. Ada kasus ya yang sangat fundamental ya di ini yang merubah pandangan orang tentang copyright merek bahkan di Inggris waktu itu kejadian tahun 2008. Arsenal klub bola itu kan terkenal banget. Nah kemudian ada satu fans ya dia berjualan kaos Arsenal di luar stadion. Dan dia mengklaim dan semua orang tahu itu bukan kaos asli. Dia klaim, dan semua orang tahu karena dia apalagi sama fans kenal lama gitu kan, jadi bisa ngobrol lama segala macam. Beli. Terus si Arsenalnya, manajemen barunya gerah waktu itu. Gak benar deh, dia gugat lah ke pengadilan Scotland waktu itu. Di pengadilan tingkat satu, ditolak gugatan Arsenal. Karena apa? Karena pengadilan bilang, loh kan dia udah bilang, dia gak bilang asli kok. Ya kan? Apa
Merek itu kan distinction, kalau beda, dia udah bilang kok, dia gak pernah bilang dia sama. Jadi dia gak ngelanggar itu, gitu ceritanya. Terus asalnya banding ke EU tuh, European Union, itu punya direktif lah, aturan yang disepakati bersama, termasuk soal haki. Inggris gak ikut, tapi kalau soal itu dia ikut. Oke. Nah keputusan itu di overturn sama pengadilan bandingnya lah, di EU direktif. Apa pertimbangan hakim? Hakimnya bilang gini, oh iya benar, dia nggak bilang itu asli. Tapi yang beli di situ, kan bukan orang situ aja. Kebayang nggak kalau orang beli, terus bawa pulang ke negaranya, ngasih ke temennya, ya kan? Temennya pikir itu asli kan? Ternyata nggak sesuai. Pada saat itulah reputasi Arsenal rusak. Gitu. Jadi yang dijaga dari merek itu sebenarnya adalah perception, reputation kan? Walaupun kita bilang ini, ya kalau si pemiliknya bilang gak apa-apa gitu ya untuk bonding gitu, gak masalah, kan eksklusif, izin atau tidak izin. Tapi kalau misalnya si bandnya atau itunya punya sikap kayak Arsenal kan bisa aja dia gugat. Bukan karena palsu, tapi itu nantinya bisa tidak langsung, ya tidak langsung dan tidak seketika, tapi itu bisa merusak reputasi dari si brand. Itu mungkin gambarannya kasusnya. Nama dulu dikit ya. Kalau kita berbicara mengenai fanfiction, menurut saya sih tergantung dikomersilin apa enggak ya. Itu juga ya. Jadi kalau kita suka sama salah satu IP gitu ya, sebut saja namanya BTS. Terus kita menciptakan fanfiction, kita menciptakan novel berdasarkan karakter-karakter ini. Meskipun itu ditaruh di sebuah platform yang free, percaya apa enggak, meskipun itu enggak berbayar, tapi ada komersialnya. Itu ya, jadi yang jadi isu ya. Jadi kalau memang tulisan ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari fans BTS dan nama si penulis naik, itu sudah ada value sebenarnya yang diciptakan dari IP milik orang. Ya, kalau saya jadi pemilik IP, saya akan ngelihat seberapa impact-nya terhadap IP saya gitu ya. Contohnya Disney gitu ya. Disney berapa banyak sih yang dipalsuin gitu ya produknya. Kalau kita ke beberapa tempat perbelanjaan mungkin banyak banget yang dipalsuin ya. Tapi mungkin it's a happy problem for them gitu ya. Karena kalau diplagiat kan itu bukti bahwa IP-nya works gitu ya. Tapi kalau sampai ngeganggu cash flow atau sampai ngeganggu IP-nya, itu baru bergerak sih Disney-nya gitu ya. Ada juga kadang-kadang didiemin dulu, ditungguin sampai gede baru disikat gitu. Biasa gitu ya. Jadi fanfiction is okay kalau sepanjang masih dalam norma-norma yang aman lah intinya gitu ya. Kalau begitu masuk ke dokumentasi itu sih sudah infringement sih sebenarnya namanya. Atau pencurian terhadap kekayaan intelektual itu sih. Terima kasih Mas Robi dan Mas Panji. Mungkin kita udah masuk ke sesi akhir acara ya. Untuk wrap up, mungkin dari Mas Robi dan Mas Panji kita kasih 3 menit masing-masing untuk closing statement. Bagaimana sebenarnya cara nih agar kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif IP-nya nggak dicuri lah intinya gitu. Terima kasih. Silakan Mas Panji dulu. Oke. Yang penting ya buat teman-teman yang mau menggunakan IP sebagai aset untuk berusaha. Tadi itu ya, leverage itu gede banget sebenarnya. Jadi artinya lakukanlah perlindungan sedini mungkin. Yang paling penting, biayanya itu tidak besar. Ya, sangat tidak besar. Ya, dibanding akibatnya kalau itu tidak dilindungi dari awal. Gitu. Makanya mungkin seperti yang tadi saya cerita di awal, mindsetnya mungkin harus dirubah dari awal bahwa kekayaan intelektual itu investasi, bukan cost. Ya, jadi artinya itu kalau kita mulai ngitung dari awal itu mesti bagian dari perhitungan investasi. Oke, kalau masih punya waktu sedikit saya sebenarnya mau tadi nambahin apa yang disampaikan Mas Robi soal Marvel. Karena Indonesia kita nih hari ini lagi ada ancaman nih. Ada satu pihak ya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal yang tadi Mas Robi bilang. Kita tuh punya pasal baru aja dikenalin tahun 2014
namanya kalau di Inggris namanya regain rights, di Amerika reversionary rights atau second bite of apple gitu. Jadi kalau kontrak-kontrak yang dulu nggak adil, yang flat pay atau yang nggak ada jangka waktu, dalam 25 tahun tuh balik ke pencipta mestinya. Kita baru punya 2014, tapi tiba-tiba ada yang gugat nih, minta pasal itu dihapus. Jadi ada yang mau melanggengkan eksploitasi itu gitu. Nah ini mungkin di forum ini saya mau nyampaikan bahwa supaya kita aware ya, ada threat ini, moga-moga nggak terjadi lah gitu. Nah, jadi artinya apa? Bahwa tarik-menarik itu selalu ada terjadi gitu ya, kalau kita jadi inventor, penemu gitu dengan orang yang mengekspektasi. Kuncinya apa tadi Mas Abi bilang, perjanjiannya harus clear dari awal ya, leverage-nya apa, batasannya apa. Karena memang sangat rawan eksploitasi, bahkan dari tadi ini, kejadian kan hari ini. Dia udah punya hak 50 tahun, minta panjang 70 tahun dan minta kewajiban untuk mengembalikan kepada pencipta kalau kontraknya nggak adil, aja mau dihapus. Ya jadi begitu, ini umum mungkin Mas Robi ya, begitu ada duitnya tuh dispute-nya jadi banyak gitu loh, lain kalau ada duitnya gitu kan. Jadi lindungi dari dini, protect-lah dari awal dan jadikan KI sebagai investasi bukan cost. Gitu. Kalau dari saya mungkin karena mindset-nya lebih ke komersialisasi ya, jadi kalau memang kita percaya bahwa ide kita original, kembali lagi nih ya, ini sebenarnya saran yang nggak bagus. Tabrak dulu aja sih kalau saya sih. Soalnya dalam mereka tabrak, tapi benar-benar mesti memperhatikan originalitasnya ya. Kalau memang kita percaya bahwa IP itu punya kita, proteksi itu penting, sangat-sangat penting sekali. Tapi saya sangat yakin kita commercialize dulu, karena dengan mindset komersialisasi itu pasti diproteksi gitu. Jadi wah ada duitnya nih, langsung protek biasa gitu ya. Jadi sangat-sangat disarankan begitu kita menciptakan satu karya, ngelihat potensi besar komersialnya, lalu segera proteksi itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Panji dan Mas Robi. Kita kasih aplaus dulu dong buat dua narasumber kita yang luar biasa. Baik, jadi memang IP ini adalah hal yang tricky ya Mas. Jadi untuk, jangankan untuk orang awam, untuk saya aja yang lulusan Fakultas Hukum, pelajaran HAKI itu sulit-sulit susah gitu. Jadi dia dibilang mudah enggak, dibilang rumit iya gitu. Jadi memang sangat tricky gitu. Nah maka dari itu mungkin untuk rekan-rekan pelaku ekonomi kreatif di luar sana, kalau memang butuh pendampingan atau informasi lebih lanjut berkaitan dengan IP, itu ada platform yang luar biasa dari Mas Robi, Katapel ID, dan bisa juga nemuin Mas Panji nih, Mas Panji sebagai konsultan IP, tapi memang waktunya wah luar biasa. Jadi kalau mau ketemu sama Mas Panji nih gak cuma ngecek jadwal, ngecek purnama juga. Jadi agak susah nemuin, tapi beliau pasti akan mendampingi untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang memang tadi kita bisa ambil nih kata-kata luar biasa dari Mas Panji bahwa IP ini bukan cost gitu, tapi investasi. Kita sebagai pengusaha pasti udah kalau ini investasi luar biasa, yang mana ngebayarin IP di awal ini nggak mahal gitu, tapi kalau sempat berkasus litigasinya jauh lebih mahal lagi. Mungkin itu dari akhir dari diskusi ini. Atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua dalam diskusi kali ini. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Rianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang Jenama Lokal. Sarina adalah nama pengasuh Bapak Bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62, oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co. bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arab Design Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Kesarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajuk. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan.
Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. City more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. Welcome to Jakarta! We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? To explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta.
I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.